Halo guys, bertemu lagi bersama Pak Polisi dan Upin. Pak Polisi, kita mau ngapain hari ini? Aku mau bertugas menderek mobil-mobil yang melanggar lalu lintas hari ini, Upin. Kamu mau ikut aku tidak? Oke, boleh kalau begitu. Wah, pasti seru kita menangkap-nangkap orang yang melanggar lalu lintas ya, Pak Polisi. Iya dong. Wah, ini mobil polisi, mobil derek kepolisian. Oh, jadi ini mobil derek kepolisian ya? Jadi kapan-kapan aku bisa pinjam mobil derek ini kan, Pak Polisi? Oh ya, boleh. Ini kan disimpan di rumahku, jadi kamu bisa pinjam kapan saja kamu mau, Upin. Oke, kalau ada mobil teman-teman Upin yang terjebak di hutan, aku mau pinjam sama Pak Polisi mobil dereknya ya. Oke, boleh kalau begitu. Oke, kalau begitu kita, kamu sudah sarapan belum, Pin? Sudah, Upin sudah sarapan tadi, Pak Polisi. Kamu sudah siap, jadi kita akan pergi bertugas menderek mobil-mobil yang melanggar lalu lintas, Upin? Iya, Pak Polisi, Upin sudah siap. Ayo kita pergi melakukan tugas kita. Oke, oke. Ayo cepat naik ke mobil. Oh, saya di sebelah situ ya. Ayo, Pin, cepat masuk, Pin. Oke, Pak Polisi, sebentar. Aku masuk. Oke. Oke, kita langsung jalan ya. Iya. Kita langsung pergi ke pusat kota, Pin. Kita cari mobil-mobil yang melanggar lalu lintas. Aduh. Kita lihat di sini. Oke, ada lampu merah di depan. Oh, lampu hijau itu. Wah, nggak begitu kelihatan ini lampu merahnya. Ya, Upin, kalau siang ya? Iya, Pak Polisi, kalau malam baru sangat kelihatan lampu merahnya. Waduh, Isan sedang main sepeda tuh. Iya, tidak apa-apa. Dia lagi latihan sepeda. Wah, itu temanmu, Pak Polisi. Iya, dia sedang bertugas. Biar aja dia. Oke, kita langsung aja berkeliling mencari mobil-mobil yang tidak taat peraturan ya, Upin. Siapa polisi, tangkap mereka, derek mobilnya sampai ke kantor polisi. Iya dong, pasti kita akan menangkap mereka. Aduh, bagaimana ini, bagaimana salah ini. Oke, kita kemana dulu nih, Upin? Terserah Pak Polisi aja. Ini lampu hijau. Oke, kita lihat di sini masih aman-aman aja. Pokoknya kita akan mencari. Waduh, polisi tidak bisa lewat. Polisi kan tidak perlu lampu merah. Kita akan mencari kendaraan-kendaraan yang tidak taat peraturan. Oke, lampu merah. Oke, oh bisa lihat dari sini ya. Oke guys, aman kalau begitu. Hei Pak Polisi, wah, Pak Polisi sedang bertugas pakai motor guys. Ih, ada mobil balap loh situ. Ini mobil siapa ini, Upin? Mobil kamu bukan? Bukan, Pak Polisi, aku nggak punya mobil seperti ini. Wah, ada mangsa kita nih. Parkir sembarangan ya. Tidak boleh parkir di sini terlalu lama mobil seperti ini. Oke, kita bawa. Iya, Pak Polisi, bawa Pak Polisi. Oke, kita bawa ke kantor polisi. Kenapa mereka memarkir mobil di sini? Wah, ada banyak. Kita harus menderek mobil-mobil itu ya, Upin ya. Iya, Pak Polisi. Waduh, kenapa dia belok tiba-tiba ya? Oke. Waduh, salah jalan Pak Polisi ini, Pin. Tidak apa-apa, Pak Polisi. Ayo cepat bawa mereka ke kantor polisi. Iya. Oke, tenang aja kamu. Kita sudah dapat satu mangsa nih. Oke, mantap, Pak Polisi. Lebih banyak lagi yang harus kita derek, Pak Polisi. Iya dong, tenang aja kamu. Kita derek mobil-mobil yang parkir sembarangan. Oke. Iya, Pak Polisi. Ayo. Waduh, Pak Polisi menabrak tiang lampu, guys. Kita taruh di sini dulu ya. Oke. Nice. Kita taruh di sini dulu. Bagaimana ini? Oke, sudah mantap. Kita keluar dulu, Pin. Kita lihat, kita data dulu mobil ini. Pak Polisi, kenapa ini? Ini parkir sembarangan, Pak Polisi. Oh, begitu ya? Iya. Aku mau lihat data-data dulunya. Nomor polisi dan yang lainnya. Pak Polisi, ayo cepat tulis, terus kita akan menderek mobil yang lain lagi. Iya, tenang. Bahkan lihat dulu. Oke, sudah. Ayo, Pak Polisi, tolong bawa ke dalam ya mobil itu. Siap, Pak Polisi, tenang aja. Oke, ayo Pin, cepat Pin masuk, Pin. Kenapa? Cepat Pin masuk mobil, Pin. Ayo cepat sini, cepat. Nanti Pak Polisi itu yang bawa mobil sportnya ke dalam. Kita berdua harus balik mencari yang lainnya lagi, kan masih ada lagi tadi. Waduh, salah jalan.
Tidak apa-apa lewat dari sini aja guys. Iya pak polisi, masih ada 2 apa 3 tadi pak polisi. Iya makanya kita harus pergi menderek mobil-mobil itu. Oke? Okay? Iya, ayo. Di mana tadi ya? Di ujung jalan sana pak polisi. Kalau ada jalan belokan, nah itu baru dia. Permisi. Oh di sekitar sini ya. Ah ini ada nih. Wah sudah ada lagi mobil yang parkir warna merah. Yuk kita ambil yang warna merah ini. Oke. Okay. Nice. Wah ketangkap lagi. Ayo pak polisi bawa dia ke kantor polisi. Iya tenang kamu tenang. Kita akan bawa mereka ini semua ke kantor polisi. Iya, kita sudah dapat 2 mobil yang keren pak polisi. Waduh. Wah. Ya. Upin bagaimana ini Upin? Aduh pak polisi bagaimana itu mobil orang pak polisi? Ya, terbakar Upin. Waduh, kita berdua bersalah ini, mobil orang rusak. Karena kita berdua. Iya pak polisi bagaimana ini? Kalau begitu kita berhenti beroperasi untuk hari ini. Kita nanti lanjut besok biar tidak ketahuan kita berdua yang bikin hancur mobil itu. Oh iya pak polisi, ayo antar Upin dulu ke rumah. Upin takut sekali nanti ditangkap lagi sama pak polisi yang lain. Iya nanti saya juga ditangkap sama polisi yang lain. Ayo saya antar dulu kamu ke rumah ya. Iya pak polisi, ayo kita balik ke rumah. Aduh rusak mobilnya.